Jadi aku mau makan ini, lagi di restoran Sokace. Aku tadi pesan grilled meat with Serbian cheese something sama potato wedges dan segede apa. Wow. Dan ini mah bisa berlima sih. Yuk, sekarang kita coba grill chicken breast-nya. Jadi kalau mau daging naik kentangnya ambil aja. Ini dagingnya aku coba. Enggak main-main kok. Enak. Enak juga. Enak, Mbak. Enak juga. Mau nyobain gak yang? Ayamnya, well done. Enggak terlalu kering, enggak terlalu basah. Dagingnya. Tanahnya juga gurih banget. Enak. Ini makanan terenak yang aku makan selama ini. Sama. Antara ratingnya bagus ya, ntar lagi kita putin lagi. Cuma harganya juga nggak terlalu mahal. Harganya normal kayak di kafe-kafe biasanya. Harganya justru lebih murah daripada restoran kemarin kan? Ya sebenarnya. Harganya masih sekitar 10-an ya, di bawah 10. Di bawah 10 harganya murah, terus suasananya juga enak, bagus kayak fine dining restoran itu. Cuma makanannya enak. Porsinya banyak. Porsinya banyak itu sebenarnya. Penting ya buat para kidmin-kidmin kan harus porsi banyak ya biar tadinya sampai malam sampai besok kalau bisa. Acarnya aja enak, aku biasanya gak suka makan acar karena asam tapi ini rasa sih? Awesome. Terus jawab sih acarnya enak, aku cobain. Nah enak juga ada rasa yang biasanya gak ada. Jadi mau nyobain lagi nih? Aku mau potong aja ya. Aku nyobain Adit yang beli daging ya? Daging babi. Sapi. Sapi. Enak kan parah. Apa? Middle well ya? Medium well. Medium well. Dagingnya medium well. Bumbunya ringan ya, terlalu. Nggak terlalu enak apa gimana. Ayo kain juga. Serbian cheese. Ini kalau dimakan sama acarnya itu jadi balance. Parah sih benar ini makanannya enak. Pantesan tadi waktu kita mau mesen makanan, ngeliat di Google Maps, terus reviewnya emang bagus sih, ratingnya tinggi. Awalnya agak ragu karena nggak ada harganya, takut mahal. Tahunya biasa aja. Enak. Ayo kita bercepat. Tapi kan ini kan dari baunya. Misalnya juga mirip tuh bukan apa? Aku kenal betul sama kamu. Very good, okay? Good movie. Yeah. Baik lagi. Jadi emang pegawai-pegawai di sini tuh baik-baik banget dan ramah. Tapi sebenarnya kayaknya mereka lebih ke penasaran sih, lebih ke curious sih, gara-gara kan aku pakai gimbal. Nah awal mulanya gara-gara Jordi bilang kalau aku tuh YouTuber yang udah banyak subscribernya, padahal kan hiks. Makanya jangan lupa subscribe aku ya, biar subscriber aku makin banyak. Jadi nggak malu lagi kalau misalkan ditanya sama orang apa channelnya, bisa aku jawab. Nah soalnya di sini aku kikuk banget, bingung mau jawab apa, gara-gara ya aku mah apa tuh. Yuk nonton lagi selanjutnya. Where can we find the movie? YouTube. Yeah. YouTube. And what is your name? YouTube channel? No. Why? Why not? No, it's Indonesia. I want to see. Well, not yet. It's not published. Yeah. It's not published. No, it's not published yet. Because I have to edit it. Okay. Jam berapa sih? Masih jam 3 kurang 2.47. Jauh dari jalannya.
was familiar. Dorong pakai air nggak sih? Alhamdulillah, lebih bilang ya. Tahu bingsu ini makannya berdua. Biasanya kemarin tuh makanannya porsinya gede, bahkan yang di Jerman aja gede, tapi ini segede gini. Karena kita nggak tahu porsinya segede gimana. Kenyal. Tapi super enak banget. Nah, kita harus cepet-cepet lagi kan? Jadi, jadi. Sulit lagi. Mau pulang buat kita tidur. Iya. Gila ini porsinya. Enak banget. Oh, gimana dengan itu? Ini yang gurih yang pas sama dia. Jadi aku kayaknya aku terakhir makan ini aja deh. Jadinya aku gak mau nambah kembang lagi karena udah kenyang banget. Dagingnya udah habis, cuma kentangnya doang. Kentangnya aku gak sama. Jadi coba menu pastinya katanya yang terkenal itu seperti biasa nih kan seperti terus jadinya kita coba aja. Iya agak tapi enggak dominan sih. Apa ya ini kan menurut aku sih kalau rasa ya enak ya, tapi agak gurai sedikit, agak sedikit gurai. That's why kayaknya aku kasih di Europe and Market biar gak Yeah.
Sophie later. Sophie later.